Pemirsa, seorang WNI melakukan perjalanan menuju Arab Saudi dengan bersepeda dari Malang, Jawa Timur. Perjalanannya sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu dan hari ini tiba di Madinah, Arab Saudi. Sayudi Prastoto, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini, memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan gowes ke rumah Allah. Perjalanan paling berat itu biasanya dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewati itu. Begitu saya lihat di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini, ya Allah. Tapi insya Allah, saya yakin saya bisa. Namun setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Saya sebenarnya sih, kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan, ya kita ikutin aturannya, jangan kita paksa. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi apakah dirinya bisa berhaji atau tidak. Namun saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.